Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Joni Wijaya di sini guys ya. Oke, Mamang, jadi di kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial kembali, membuat cara atau bersedikit-sedikit berbagi ilmu buat rekan-rekan semuanya, yaitu cara merubah sound di bus kendaraan di game bus simulator dari sound biasa menjadi sound serigala kukuk kayak gitu guys ya. Oke, yang pertama, langkah pertama, kalian harus memiliki aplikasi APK bus itu, APK mood guys ya. Yang kedua, kalian harus memiliki jar chipper untuk memasangnya. Dan kalau kalian tidak bisa menggunakan jar chipper, kalian harus menggunakan MT Manager. Oke, Mamang, sebelum melanjutkan, apa yang dibantu untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ada video terbaru dari kita dan info-info terpenting dari channel kita. Dulu juga channel kita yang lain ada HP yang di sana. Channel yang membahas tentang vlog-vlog wisata, vlog-vlog daerah, dan banyak lagi yang lainnya, Mamang ya. Kunjungi juga sosial media kami, ada Instagram kami di Instagram kami di official HB, ada TikTok kami di Hayang Benghar, dan ada fanpage Facebook kami di Hayang Benghar. Oke lah Mamang ya, untuk memberikan waktu, marilah kita gaskan aja ke dalam tutorialnya. Saya ucapkan selamat menonton, selamat menyaksikan, enjoy kan kita gaskan. A few moments later. Oke, Mamang semuanya. Jadi di sini kita udah ada di terminal ya, ini di Pulau Gebang, dan di sini kita akan cobain untuk sound-sound bisnya itu ya. Oke. Ini ya. Nah, jadi untuk frame-frame biasanya juga sama sonnya itu masih ori ya guys ya. Nanti kita akan rubah ini menjadi sound serigala guys ya. Ada yang jatuh Mamang. Oke Mamang ya, jadi di sini kita tinggal kembalikan saja dengan menekan tikul di atas, kemudian kita simpan dan keluar. Selanjutnya di sini kita silang dan kita klik iya. Oke, kemudian kita akan masuk aja ke aplikasi jar shippernya. Nah, guys ya, di sini kita tinggal langsung aja ya ke download ya guys ya, karena di sini bisa dirubah jeepnya, bisa juga enggak ya. Tapi kita langsung aja ya, itu cara singkatnya aja. Kita langsung masuk ke folder download. Ya, kemudian kita di sini cari kolonel mana yang akan kita gunakan ya guys ya. Kebetulan ini kita banyak banget ya, jadi kita nyari ke bawah ya. Nah, sebentar. Nah, ini dia, ada kolonel sound serigala guys ya. PT2 Bus Simulator Indonesia guys ya. Sini kita tinggal ekstrak terlebih dahulu. Untuk ekstraknya mudah sekali. Kita tinggal klik aja. Kemudian kita ekstrak di sini. Nah, kebetulan di sini ini tidak digunakan password sama sekali ya, jadi bebas langsung aja. Selanjutnya kita tinggal cari ke atas mana kodenya yang barusan kita ekstrak ya. Coba kita scroll ke atas aja. Kita cari di sini. Nah, ini dia guys ya. Kode name soundnya udah ada di sini, kita tinggal buka saja dengan cara diklik. Selanjutnya, nah di sini ada dua pilihan ya, yang satu untuk mood, yang satu untuk sound serigala untuk busit, untuk busnya ya. Ada untuk moodnya kayak mood truk, mood bus gitu ya. Jadi di sini kita pasang aja dua-duanya. Kita klik saja yang pertama dulu. Kemudian teman-teman bisa lihat yang di atas bahwa di atas ada centang dua, kita klik saja. Kemudian klik centang duanya. Selanjutnya kita pilih semua. Kemudian kita tekan dan tahan di mana saja. Selanjutnya kita pilih salin. Jika sudah, kita kembalikan. Kembalikan lagi. Kemudian kita masuk ke Android. Masuk ke OBB. Masuk ke Chameleo. Klik main. Aset. Bin. Data. Data kita paste di sini ya. Oke. Kemudian kita ketik kembalikan lagi aja. Nah, untuk langkah untuk tadi yang keduanya, kita caranya sama seperti tadi, kita masuk lagi ke folder download. Kita masuk lagi ke mana? Di sini ke
kode name Sound Serigala. Tadi kita memindahkan yang base file support mode ya. Yang sekarang kita yang keduanya Sound Serigala Gubuk Musik P.2 ya. Kita klik lagi. Kemudian kita klik centang duanya. Selanjutnya kita klik lagi centang duanya di sini. Kemudian kita tinggal pilih semua aja di sini. Nah, jika sudah berwarna apa namanya ini apa namanya biru-biru kayak gini, kita tinggal tekan aja di mana sudah. Okay. Kemudian kita tinggal pilih salin aja. Selanjutnya kita kembalikan lagi. Kita scroll ke atas, kita masuk ke Android, masuk lagi ke OBB, ke Comaleo, klik main, masuk ke aset, kemudian ke bin, selanjutnya ke data, dan kita paste di sini ya. Ini ngomong agak cepat memang ya, soalnya durasi. Oke, jadi di sini kita tinggal kembalikan saja memang ya. Ini sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Kemudian kita coba bersihin dulu apinya guys ya, apa namanya chestnya. Kita masuk lagi ke game Bu Simulatornya. Oke, memang untuk semuanya. Jadi ini tucanya simple sekali ya guys ya. Oke, di sini kita tinggal masuk aja langsung ke layar, kemudian kita lanjutkan aja yang tadi. Ini kita udah di main ke lapangannya. Di sini kita cobain aja ya. Nah, ini deh guys ya, untuk suara gasnya seperti itu, dan kita coba untuk frame-nya. Nah, jadi enak ya kayak gini ya. Kita cobain jalan aja guys ya. Halo semuanya. Jadi enak banget ya cara nyaring-nyaring kayak gitu. Widi. Jadi kita bermainnya lebih asik lagi kalau kayak gini ya, memang ya. Oke. Pokoknya untuk semuanya, ini santai sekali, sangat support sekali. Jadi buat teman-teman semuanya, jika pengen berhasil, ikutin aja step by stepnya, cara-caranya dari awal tadi sampai berhasil memasang seperti ini. Insya Allah ini akan support kalau kalian benar untuk cara memasangnya. Dan saya ingatkan lagi bahwa di sini kalian menyiapkan APK mode, karena ini support di APK mode, bukan di APK ori. Yang kedua, kalian harus memiliki kode name ininya. Selanjutnya, kalian harus memiliki aplikasi JetTipper. Kalau kalian ada kendala di aplikasi JetTipper, kalian gunakan MT Manager. Oke guys ya, mungkin gitu aja tutorial pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat semua untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan buat malang-malang semuanya guys ya. Terutama buat adik-adik ya, yang sering banyak pengeluh kok caranya bingung-bingung kayak gitu teman-teman ya. Oke lah, bila ada masukan, bila ada itu saya di kolom komentar yang telah tersedia guys ya. Mohon maaf, saya Jojo pamit dulu diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.